meminta Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo turun ke rempang galang dan memberi solusi terbaik tanpa merugikan atau menginjak-injak harkat martabat masyarakatnya. Keempat, mengecam dan mengutuk keras segala tindakan represif dari aparat yang sudah di luar batas wajar kepada masyarakat rempang galang dan generasi yang sedang melaksanakan pendidikan. Kelima, meminta pembebasan saudara kami yang ditangkap oleh aparat pada tanggal 7 September 2023 di rempang galang. Keenam, apabila tidak ada penyelesaian dan suara dari bangsa Melayu di setiap penjuru tidak didengar, maka kami akan hadir rempang galang pada aksi selanjutnya. Melayu tidak hanya dituntut pandai bersilat, tetapi harus pandai berbicara dan bersuara. Bagi kami bangsa Melayu, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bertekuk lutut menjadi pengkhianat bangsa Melayu. Salam buat Melayu! Salam sejahtera! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satria Pembela Melayu sikapi polemik yang terjadi antara warga Rempang Batam dengan aparat kepolisian. Mereka mengutuk keras tindakan aparat yang dinilai anarkis hingga membuat pelajar mengalami trauma. Pasalnya, saat ricuh dengan warga, aparat menyemprotkan gas air mata hingga membuat siswa SD dan SMP yang berada tak jauh dari lokasi lari ketakutan. Mereka bahkan ada yang pingsan lantaran tak kuat menghirup gas air mata. SPM pun menyatakan sejumlah tuntutan membela warga Rempang. Presiden Joko Widodo, pemerintah Batam, hingga aparat kepolisian diminta mengatasi polemik ini. Apabila tuntutannya tak diindahkan, mereka mengancam akan melakukan aksi besar-besaran. Menurut SPM, Melayu tak hanya dituntut untuk bisa bersilat, melainkan juga bisa berbicara dan bersuara. SPM juga turut menyinggung soal pengkhianat. Dijelaskannya, para warga Melayu lebih baik mati dibanding harus mengkhianati bangsa Melayu.